الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Salikin muka surat 44. Baris yang ke-6 daripada atas. Surat 44 baris ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sunat tasyahud yang akhir itu duduk tawarruk namanya. Iaitu duduk tawarruk, engkau duduk di atas punggungmu yang kiri dan engkau keluarkan telapak kakimu yang kiri pada pihak yang kanan dan engkau dirikan akan telapak yang kanan. Dan sunat tasyahud yang akhir itu duduk tawarruk namanya. Membaca tasyahud akhir rukun kauli. Duduk ketika membaca tasyahud akhir dipanggil rukun fa'li. Kemudian cara duduknya duduk tawarruk sunat hai'ah. Membaca tasyahud akhir rukun kauli. Selawat selepas tasyahud akhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rukun kauli. Wa ala ali sayyidina Muhammad, sunat ab'ad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, sampai hamidun majid, sunat hai'ah. Duduk ketika membaca tasyahud akhir adalah rukun fa'li. Kemudian duduk macam mana cara duduk? Macam mana cara duduk tu sunat hai'ah. Jadi ketika baca tasyahud akhir, sunat hai'ahnya duduk tawarruk. Ketika membaca tasyahud akhir, dia duduk tawarruk ni duduk yang mengiringi salam. Kita kebiasaannya membaca tasyahud akhir selesai kita akan memberi salam. Maka duduk kita tawarruk. Tetapi kalau kita membaca tasyahud akhir, tetapi sebelum salam, kita nak sujud sahwi 2 kali. Contohnya, kita tak baca kunut subuh. Contohnya, kita tertinggal tasyahud awal. Kita nak sujud sahwi. Maka ketika membaca tasyahud akhir itu, bukan belum lagi mengiringi salam. Sebab selepas membaca tasyahud akhir, sujud sahwi 2 kali, barulah kemudian memberi salam. Maka duduk tu duduk iftirash. Duduk iftirash pada ni. Cuma biasanya kita membaca tasyahud akhir habis kita beri salam. Maka duduknya duduk tawarruk. Sebab tu kita biasa cakap mudah kapur, duduk tawarruk, duduk tasyahud akhir, duduk iftirash, duduk tasyahud awal. Tu mudah kita cerita. Iftirash ni bukan duduk tayak awal. Duduk tayak awal, duduk antara 2 sujud, duduk ganti rukun qiyam bagi orang yang tidak kuasa ketika sembah fardu. Duduk macam mana? Duduk iftirash. Sebab duduk iftirash, duduk dipanggil qu'udu ibadah, dipanggil duduk ibadat. Duduk ketika membaca Al-Quran, iftirash. Duduk ketika berzikir, iftirash. Tapi kita baca Quran, duduk tarabok bersela. Ketika berzikir, duduk tarabok bersela. Ketika berdoa, duduk tarabok bersela. Duduk iftirash. Hak afdal dianya. Tapi kita dah lama duduk iftirash ni kak. Mula nak tarik orang.
mula rasa tak selesa lah. Sebab kita jarang amal tau. Kau tengok kan. Kita ni dengar. Tak ada suara, ada iktiraf. Tak ada hubung pun lelaki tu. Bisa lelaki mana ada iktiraf. Kalau tanya mana abdak, iktiraf lah abdak. Tak, seorang pun tak ada sebab apa. Ada duduk iktiraf boleh 4-5 minit. Ada rasa lain macam. Ada rasa tak sedap lah. Dia kalau kita buat ibadat ni, samalah kita baca Quran ke apa ke. Duduk yang pertama, duduk iftirash. Duduk yang kedua, duduk tarabong. Duduk bisela. Duduk yang ketiga, baru duduk iftirash. Duduk tawaru. Duduk ibadat, duduk ibadat. Kita nak baca Quran, kita nak berzikir. Duduk nombor satu, duduk iftirash. Duduk nombor dua, duduk tarabong bersela. Itu pilihan kita, nombor dua. Duduk nombor tiga, duduk tawaru. Kita ambil tengah lah. Hak paling abdul sekali dak juga. Hak paling kuat sekali dak juga. Atau saya pernah cerita tu. Ziarah satu tu guru. Lama sejam lebih duduk rumah dia. Sepenuhnya dia duduk iftirash. Dah kita ni bila tu duduk iftirah. Kita tirulah duduk iftirah. Ramai duduk iftirah. Tak lekat. Bergeliak sekali bila nampak. Gelisah sekali. Akhirnya hak ni tu kau duduk juga. Dah kita pergi ziarah tu guru duduk iftirah. Kita nak duduk mana? Kita tiru dia kan? Tapi tak tahan lah. Selama sejam lebih dia mahu iftirah dia duduknya, tak ada nampak macam dia tak selesa. Sebab apa tu? Dia ibadah selama-lamanya iftirah. Dia baca Quran, panjang mana pun iftirah. Dia berzikir pun iftirah. Sebab itu duduk ibadah dia panggil. Contohnya macam masa kita berdoa. Beza. Kita duduk iftirah, kita angkat tangan berdoa. Dengan kita duduk bersila, angkat tangan berdoa. Hak mana kau nampak kesungguhan kita berdoa? Ketika duduk ikhtiraj ke? Ketika duduk bersela? Ni kesungguhan kita berdoa ni. Kita angkat tangan, kita angkat tangan. Cara duduk kita tu. Cara duduk yang macam mana kau? Yang kita rasa lebih. Ni lebih kita ni. Lebih pada kesungguhan kita berdoa. Duduk ikhtiraj. Jadi, duduk ikhtiraj, duduk ibadah. Yang mana kebanyakan duduk ikhtiraj. Malaikat kini. Duduk mengiringi salam. Ketika membaca tasbih akhir, duduk tawaruk namanya. Iaitu duduk tawaruk, hendaklah engkau duduk di atas punggungmu. Tawaruk tu nak maknanya di punggung lah. Duduk atas punggungmu yang kiri, dan engkau keluarkan telapak kakimu yang kiri pada pihak kanan, dan engkau dirikan akan telapak yang kiri, yang kanan. Dirikan dengan bahawa, kelima-lima batang jari itu kena bumi dan hujung jari akan menghala ke hadapan, menghala ke kiblat. Tangan kanan, kaki kanan didirikan, ditegakkan. Kaki kanan didirikan, ditegakkan, maknanya perut jari kaki kanan kena latar. Hujung jari kaki kanan akan menghadap ke hadapan, menghadap kiblat. Itu pun kadang-kadang kita tak biasa, sakit. Jadi kaki, tangan kaki kanan kita pun hampa begitu je. Kurang satu sunat. Duduk tawaruk dah. Tapi disunatkan kaki kanan, ditegakkan dengan bahawa perut jari kaki kanan kena bumi. Kemudian hujung jari kaki kanan menghala ke hadapan, iaitu menghala ke kiblat. Itu hak comel dia. Itu hak comel. Tetapi kalau kaki kanan dihampar, tidak didirikan, tidak ditegakkan, tetap dipanggil duduk tawaruk juga. Duduk tawaruk lah juga. Tapi kesempurnaannya tak dapat. Ini duduk tawaruk. Kita dalam mazhab Syafi'i, tasya awal, iftirash, tasya akhir, tawaruk. Dia sama dengan mazhab Hanbali. Cuma mazhab Hanbali beza dianya. Kalau sembahyang yang ada tasyahud awal, barulah tasyahud awal iftirash, tasyahud akhir tawaruk. Adapun kalau sembahyang tu hanya ada satu tasyahud, macam subuh tadi. Subuh. Mana ada dua tasyahud? Sembahyang sunat-sunat kita lah. Sunat tarawih kita. Mana ada dua tasyahud? Satu tasyahud. Mana tarawih kita tu? Satu tasyahud je kan? Semayang rawatik kita tu, satu tasyahud je kan? Mazhab Hanbali, tasyahud akhir, iftiraj. Kita dah. Kita dua tasyahud ke, satu tasyahud ke, tasyahud akhir, tawaruk.
tasyahud iftirah. Mazhab Ahmadi, ha, kalau ada dua tasyahud barulah tasyahud iftirah, tasyahud akhir tawarruk. Satu tasyahud, tasyahud akhir saja yang ada, tak ada, tak ada tasyahud, maka tasyahud akhir tu duduk iftirah. Kalau mazhab Hanafi tak ada duduk iftirah, semuanya duduk. Mazhab Hanafi tak ada duduk tawarruk, semuanya duduk iftirah. Mazhab Hanbali semuanya duduk tawarruk. Mazhab Maliki semuanya duduk tawarruk, tidak ada iftirah awal ataupun tasyahud akhir. Mazhab Hanafi tasyahud tempat tu agak ada ruang sedikit, bolehlah duduk tawarruk. Kalau kita semayang tu rapat-rapat, kalau gemuk-gemuk tu nak duduk tawarruk, tengok jugalah. Jangan duduk rembah gitu. Orang sebelah tu kecek pula. Tindih dia di kita ni. Dan kalau rapat-rapat. Sebab dia, sebab tu lah kalau rapat-rapat ni semayang, mazhab Hanafi yang lebih mudah kalau dah kata rapat. Macam tu. Kalau kita berdiri. Ni. Bahu. Ni. Rapatkan bahu. Jadi mazhab Hanafi, tangan dia letak bawah daripada pusat. Ada ni. Jadi sikunya masuk ke dalam. Kita mazhab Syafi'i, tangan kena angkat ke atas sedikit, atas daripada pusat. Jadi siku kita sudah ambil ruang. Jadi kalau duduk dekat nak rapat, di siku kita ambil ruang, terkadang siku kita ni kena tulang rusuk orang. Ada ni. Siku kita pula jenis siku tajam sebab tuangnya ku. Orang sebelah tu pula tak ada isi, ada tulang rusuk je. Sakit kawan tu. Ada ni. Jadi kalau duduk kadang-kadang, biasa kadang-kadang kan. Rapat ni, orang terlampau ramai ni. Duduk, bahu dengan bahu rapat sungguh. Jadi tangan kita jangan angkat, letak daripada atas ada pusat sebab kita mengganggu orang ni, siku ni. Lepas tu macam mana? Kita letak tangan macam mazhab Hanafi. Turun ke bawah. Turun ke bawah, tangan letak bawah daripada pusat. Maka siku akan masuk ke dalam. Siku akan masuk ke dalam. Barulah boleh merapatkan saf. Sama juga, ni ketika tasyahud akhir. Kalau duduk dan kena rapat, kalau kita nak duduk tawarruk, ni kena tengok. Ada ni, sunat tu sunat. Tetapi menyakiti orang dalam sembahyang, apa hukum ni? Apa hukum kita menyakiti orang dalam sembahyang? Bukan menyakiti orang dalam sembahyang. Menyakiti orang, apa hukum? Haram. Dalam sembahyang pula. Cerita. Pada ni bukan. Apa hukum menyakiti orang dalam sembahyang? Apa hukum menyakiti orang? Haram. Dalam sembahyang pula. Kata-kata, sunat memang sunat. Tapi kena tengok keadaan. Kalau panggil apa? Bertembung antara sunat dengan haram. Bertembung antara sunat dengan haram. Tapi kena tengoklah juga. Kita nak buka tubuh, tengok orang duduk macam mana. Jangan kita nak buka siku, nak buka je. Kata orang sebelah macam mana? Kalau kita tu imam, tak apalah kita seorang, tak ada orang sebelah. Kita sembahyang sunat, tak apalah kita duduk rapat dengan orang. Ya. Tapi kena tengok keadaan. Jangan fikir sunat, jangan fikir gitu. Jangan fikir gitu. Kalau bertembung sunat dengan yang haram, wajib tengok sunat. Sama juga bertembung sunat dengan wajib. Bertembung sunat dengan wajib. Kita baru je nak semayang duha, mok panggil. Kita baru je nak semayang duha, mok panggil. Ha. Apa hukum kita segera kepada ibu-ibu panggil kita tu? Wajib. Oh, kita nak semayang sunat duha ni. Tu sunat. Kira dia kau panggil nak sugi. Panggil nak sugi. Tunggu lah. Dia pun sembahyang duha. Apa hukum tidak segera kepada ibu? Dosa. Saya sembahyang duha ni. Bertembung wajib dengan sunat. Tak sedut mikir lah. Bertembung wajib dengan sunat, kena wahab wajib lah. Itu sembahyang duha. Kita baru nak takbir zuhur. Macam pun dah bawa ni kan? Ingat tau. Kita nak takbir zuhur. Mak kita panggil. Sembahyang zuhur ni, sembahyang fardu. Betul, sembahyang zuhur, sembahyang fardu. Tapi segera solat zuhur, sunat. Betul lah sembahyang zuhur, sembahyang fardu. Tadi sembahyang duha, sembahyang sunat. Ini sembahyang zuhur, sembahyang fardu. Betul. Tapi bersegera zuhur, sunat. Ada ni. Kita pun nak takbir zuhur, mak panggil.
Mu'i, kita nak semai Zohor ni Mu'i. Mari kot dulu. Ha, dia pergi. Eh, ni semai wajib ni. Zohor semai fardu. Tapi bersegera Zohor, sunat bukan wajib. Segera pada ibu, wajib. Kena kira ibu dululah. Ada ni. Nah, tapi macam mana kalau kita terus semai Zohor? Dosa. Perlulik ustaz ni mengajar, semai Zohor pun dosa. Jangan salah faham. Berdosa kerana tidak segera kepada ibu. Eh, kita nak segera semai Zohor, sunat hukum dia. Bertembung wajib dengan sunat, awak nak cakap. Ada ni. Nanti kita bicara ni. Kita nak buat benda sunat, tapi menyakiti orang. Haram. Wajib nak tinggal sunat tu. Kita nak buka kita punya siku pada masa sujud. Bau tidak mengizinkan. Buka je, pening orang sebelah contohnya. Apa ni? Dah kerja daripada pagi, nanti jabat. Semayasa berjemaah pula. Semayasa. Ha. Bau tubuh kita kurang mengizinkan. Bukan tubuh lah. Ha, di tempat tu lah. Kalau angkat je siku, ha, menyebabkan pening kepala orang. Tutup lah. Esok nak kita sujud, buka siku, renggangkan siku daripada lambung. Ha, tengok situasi. Jadi kita balik pada tasyah akhir ni, kita sunat duk tawaruk. Tapi tengok keadaan lah. Tapi kadang-kadang kita orang gemuk ni, tak ada duduk tawaruk. Dia kadang-kadang ditarik, tarik orang. Duduk tawaruk boleh ketika semai sunat, sebab kita duduk jauh dari orang. Kita nak duduk tu, kita nak duduk biar makan, makan buah. Tapi kalau kita ketika berjemaah, tak boleh duduk tawaruk. Sebab dia terlampau sempit, akhirnya kita akan jadi tarik orang. Kau tak tarik orang? Dia tarik orang. Selain daripada kita takut juga jadi berat atas orang. Yang kedua, kita tu tak boleh nak tawaruk kalau dah kadang sempit. Dia nak tawaruk ni, dia kena semai sunat. Ha, boleh berduduk tawaruk. Sebab tu sekarang jangan pelik. Kalau tengok orang gemuk-gemuk, duduk iftirah. Tak pelik. Sebab apa? Duduk tawaruk ni, dia ada masalah sikit lah. Masalah orang. Masalah orang. Ha, lepas tu nak bangun pula. Oh, lambat aku macam mana. Sebab terawih pula nak bangun cepat. Lepas tu duduk tawaruk pula. Lambat boleh bangun. Dah gemuk. Kau panggil apa? Dah gemuk dah. Banyak isi. Banyak isi. Dah lain duduk tawaruk kan? Main terawih. Orang pun nak takbir wakak yang lain, nak bangun satu hal tau. Bangun tawaruk ni kan? Punggung duduk latar kan jadi atas kaki tu kan? Mana kita nak duduk tawaruk, tengok keadaan. Tapi kalau mazhab Hanafi, tidak ada duduk tawaruk, semuanya duduk istirahat belaka, termasuk ketika membaca tasyahud akhir. Dan baca olehmu pada duduk tahiyat yang akhir itu, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini tasyahud mazhab Syafi'i. Hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Adapun yang terdahulunya di atas tu, dan sekurang-kurang daripada tahiyyah itu, tasyahud, tahiyyah, iaitu at-tahiyyatu lillah. Ha, itu sekurang-kurang. Berarti al-mubarakatus salawatu tayyibatu itu tiga kalimah tu sunat hay'ah. Rukunnya at-tahiyyatu lillah. Ada tekan dalam muka lepas ni. Tasydid kena jaga, huruf kena jaga, telinga kena dengar. Ni rukun kauli tasyahud akhir. Kemungkinan kita muda-muda okey, apabila kita tua napas tak ada. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Ada suara kedak? Lillah. Ada suara kedak? Tak keluar suara, bibir mulut bergerak, telinga tak dengar. Ha, kena ulang balik. Sebab syarat untuk sah rukun kauli, dengar di telinga sendiri. Bukan hanya bergerak bibir mulut. Hanya bergerak bibir mulut, suara tidak keluar, tidak sah rukun kauli mazhab Syafi'i kita. Ada pun mazhab Maliki tak apa. Mazhab Maliki bergerak bibir mulut ketika membaca rukun kauli, suara tak keluar, sah rukun kauli mazhab Maliki. Kita tak? Rukun kauli, takbiratul ihram, fatihah, ha, ni.
tasyahud akhir, selawat selepas tasyahud akhir, salam yang pertama. Dia ada lima rukun kauli. Syaratnya, dengar di telinga. Adapun bacaan-bacaan yang sunat, bacaan sunat, doa iftitah, surah, bacaan-bacaan sunat yang lain, nak dapat pahala bacaan sunat, syaratnya dengar di telinga. Nak dapat pahala bacaan sunat, syaratnya dengar di telinga. Kalau bacaan sunat tidak dengar di telinga, bacaan sunat. Bukan tidak dengar di telinga, tak baca daripada awal pun sok. Tapi nak dapat pahala bacaan sunat, kena dengar di telinga. Ha, ni bacaan rukun kauli. Wajib dengar di telinga. Dengar di telinga ni telinga yang normal lah. Yang tak normal macam mana, dia tua-tua, telinga dia berat. Padahal telinga berat. Pekok lah. Kan dia kan orang-orang tua, telinga dia berat. Kita nak ziarah dia tu pun kadang-kadang mikir dua kali. Tak pergi ziarah kan, lama sangat dah pergi. Kalau pergi kan, nak komunikasi payung. Lain kita kata, akhirnya macam cerita P. Ramli. Eh, tu Ramli tau. Macam P. Ramli tu. Tapi bukan P. Ramli apa kau. Adakah cerita P. Ramli tu? Lain yang dia kata, lain yang dia jawab. Pada ni. Dah komunikasi payung. Allah kata ni, dok mari ziarah kan, lama sangat dok. Mari ziarah kan. Lah kita nak cakap kuat sangat, kadang-kadang terlebih kuat. Dia tersinggung pula. Oh, kuat macam kita pekok. Memanglah. Dia memang pekok. Tapi pekok separuh masalahnya. Kita pelahan tak dengar. Kita terlebih kuat, dia terasa hati. Seolah-olah dia pekok. Dia tak mengaku dia pekok. Ayuh. Ayuh akhirnya. Balik lah, balik lah. Sebab apa? Tak boleh nak cakap dia jadi. Dia terkebak kali. Kuat sikit. Ha, baru dengar. Jadi kalau orang tak normal, telinga dia tak normal. Dia baca keluar suara tapi telinga tak dengar sebab telinga dia pekok. Padan dah. Dia bukan wajib dengar bil fa'li. Dia wajib dengar bil kuah dia panggil. Bil fa'li ni wajib dengar sumuti. Dah. Dengar bil kuat, menepati dengar dengan bahawa keluar suara seumpama tu, kalau telinga comel, dengar. Itu panggil dengar bil kuat, memadai dah. Dengar bil fa'li, ni kena dengar sungguh ti, tak dengar. Kau tak semayang lah jawapan dia. Dah tak? Maknanya, kalau telinga comel, memang dengar dah, cukup. Tiba-tiba suasana bising. Dengar hujang laginya, suasana tak bising. Jadi, ketika kita membaca, telinga tak dengar. Tak apa dah. Sebab apa? Sebab kalau kalau suasana tak bising, dengar. Oh, ni cerita di semayang atas kereta api ni. Mari tata api, kereta api ni ada bukan enjin, tak tahu nama, besi dia. Oh, besi dia tu. Gana kata gana? Kata gana, cakap pakai kereta api lah. Kata gana dah kenal kereta api. Orang Kelantan kenal lah kereta api, orang kata gana dah kenal. Kereta api bukit besi. Bukit besi budak cerita waktu zaman bila. Budak-budak ni tak kenal kereta api bukit besi ni. Tak ada kereta api dengan ni. Kau kaya gila, kaya gila. Kau banyak tepi jalan tu, ECRL. Tu lah. Tu kan kereta api tu. Tu kereta api. Kau kereta api betul ke? Degang punya. Tu. Kau ni. Tak pernah naik kereta. Saya naik kereta api di Thailand lah. Daripada Golok, turun Yalak. Daripada Yalak naik bas ke Pondok Tani. Saya naik kereta api sekali tu pergi Bangkok. Kawan ajak di rumah dia. Duk pondok Persetumbuh, duk pondok Kerandang, tapi dia asal dia ke Bangkok. Naik kereta api tu 24 jam naik petang sampai petang esok. Bukan 12 jam, 24 jam. Dah kita faham dah. Cuba kita tengok peta. Kelantan ke Johor 12 jam. Golok ke Bangkok, cuba tengok tu naik ala ke mana tu atas kan? Sekali ganda tu kan. Tengok peta. Kelantan ke Johor 12 jam. Golok sepadang Malaysia dan Thailand ni sampai ke Bangkok. Kita tengok tu, jauh mana? 24 jam. Ha tu, naik kereta api. Jadi apa le kereta api ni bising. Jadi semayang tak punya suara. Dia tanya orang mengajar. Dah kalau naik kereta api macam mana ustaz? Kena kuatkan suara dia kata. Kuatkan suara apa ni tak payah dah. Sebab tak dengar, sebab bising. Apa panggil tu? Panggil apa? Roda kereta api. Bukan panggil roda tu. Degan-degan tu lah. Kuat habis. Jadi, orang tu ngajar kata, kena baca kuat rukun kauli. Tidak sah kalau telinga tak dengar. Dok. Telinga dengar, kalau suasana tenang,
Kalau sunat bising tinggal tak dengar. Hukumnya dengar dah. Itu hak rukun kauli. Wajib dengar di telinga. Ha, sekarang ni. Lillah. Itu rukun kauli. Al-mubarakatus salawatut tayyibatu tu. Sunat hai'ah. Kita bukan nak tinggal. Tapi kita wajib lehera hak wajib. Kalau terpaksa tinggal hak sunat, kena tinggal hak sunat. Kena tinggal. Kalau kita nafas tak ada orang tua. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Ah, tak ada suara dah. Ha, potong. Kita baca. At-tahiyyatulillah. Ada. Ha, atas ada. Hak sekolah-sekolah tahiyyat. Ha, hak ni. Hak sekolah-sekolah tahiyyat tu, hak tu dibaca dalam mazhab Hambali. Mazhab Hambali baca tahiyyat atas tu lah. Hak tu yang dibaca dalam mazhab Hambali. Dia ada 24 sahabat. Meriwayatkan bacaan tasyahud dengan bacaan-bacaan yang tak sama. Dengan bacaan-bacaan yang tak sama. Ada yang at-tahiyyatu lillah was-salatu at-tahiyyatu lillah as-salawatu wat-tayyibatu assalamu alaina alai. Itu hak Ibnu Mas'ud yang dipakai dalam mazhab Hanafi. Ada at-tahiyyatu lillah al-mubarakatu lillah as-salawatu lillah. Dia ada 24 bacaan tasyahud yang diriwayatkan Nabi yang bacaan yang berlainan. Dia tasyahud yang kita baca ni at-tahiyyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Ada tasyahud hak Imam Syafi'i kita hadis oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Hak atas tu at-tahiyyatu lillah. Nah, tu tasyahud dipakai dalam mazhab Hambali. Kemudian membaca tasyahud ni, pernah tak kita terdengar orang membaca bismillahirrahmanirrahim? Pernah tak? Tak, dia nak baca tasyahud akhir. Dia pun baca bismillahirrahmanirrahim at-tahiyyah. Baru dia baca tahiyyat. Pernah tak? Tak pernah? Ha? Saya pernah dah dulu masa duduk kampung. Dia orang Kedah. Dia orang Kedah. Dia baca bismillah. Dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ha, dia ambil mana tu? Jadi orang Kedah mungkin dia tu, adalah dia ambil, takkan dia baca saja. Dia memang ada hadis baca bismillahirrahmanirrahim, tapi hadis itu hadis yang dhaif jiddan. Dari pakar hadis tu bukan makruh kita membaca bismillah sebelum baca tasyahud. Makruh ada hadis, ada hadis, tapi hadis itu dhaif jiddan, dhaif sangat. Tapi nak pakar walaupun fadhaif pun, walaupun amal sunat, tak boleh pakar. Jadi maknanya dia baca bismillahirrahmanirrahim tu ada tu, dia ambil tempat orang-orang jauh gitu. Memang ada hadis, tapi hadis dhaif jiddan. Tadi nak pakai walaupun fadha'if. Bukan rasa kita mengatakan makruh kita baca bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca tasyahud. Makruh. Saya dengar daripada budak-budak lagi. Tak faham apa dia baca gitu. Apa dia baca gitu. Belajar kemudian. Ada. Kau baca bismillah ni. Itu hadis dhaif. Hadis dhaif jiddan. Hak tadi saya baca tadi at-tahiyyatu lillah az-zakiyatu lillah al-mubarakatu lillah at-tayyibatu lillah. Ha tu tasyahud yang dibaca dalam mazhab Maliki. Dia tak sama tu. Empat mazhab bacaan tasyahud yang berbeza. Ha ni atas mazhab Syafi'i kita. At-tahiyyatu al-mubarakatu salawatu at-tayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka. Atas engkau ya Muhammad. Atas engkau. Ada ni? Atas engkau. Ini khitab sesama kita ni. Sesama satu majlis. Atas engkau. Bukan atasnya. Atas engkau. Sekarang ni tak apalah. Sekarang ni engkau belaka. Walaupun jauh sebab pakai telefon. Kan telefon kan? Engkau. Engkau tu duduk depan, bukan duduk jauh. Ha, tapi dia dekat tu. Sebab kita cakap buat telefon.
Jadi engkau di sini ni, Ishna ni khitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Jadi kita kena ingat seolah-olahnya Nabi hadir bersama kita. Kita beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Sejahtera atas engkau ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada ni. Sebab engkau tu duduk depan. Engkau tu duduk depan. Assalamu alayna. Ha ni barulah atas kami. Mana kami ni? Hadirin lah. Ada itulah. Imam, makmum, malaikat. Semua sekali lah. Assalamu alayna. Atas kami. Wa ala ibadillahis salihin. Atas hamba Allah yang soleh. Mana solehnya? Al-qa'im bihukukillah wa hukukil adamiyin. Itu orang soleh. Orang yang menunaikan hak hubungan dengan Allah dan orang yang menunaikan segala hak hubungan sesama manusia. Itu orang soleh. Orang soleh ni, orang yang menunaikan segala hukum hakam hubungan dengan Allah dan hubungan sesama anak Adam. Hukum hakam hubungan kita dengan isteri, dengan anak. Hukum hakam hubungan kita dengan tetangga, dengan saudara mara. Ha ni. Ni orang soleh. Ha bukan taat di seorang je, bini dia tak percaya, anak dia tak percaya. Ha tu bukan orang soleh gitu. Orang soleh ni orang yang menunaikan segala hak-hak hubungan dengan Allah dan hak-hak hubungan sesama anak Adam. Tu orang soleh. Alladzina amanu wa amilus solihat. Barulah dia khabar gembira dengan syurga. Nak syurganya orang yang beramal soleh. Segala tuntutan kewajipan disempurnakan sekalian. Ah, nak payah ni. Kita nak seorang mudah. Kita nak belajar seorang. Senang je. Bebas. Kita nak jaga hukum hakam seorang. Itu atas kita dah lah. Atas kekuatan iman masing-masing. Oh, bini pun tanggungjawab kita kena ajar, kena pastikan amalan. Anak pun tanggungjawab kita kena ajar, kena pastikan amalan. Hal ni sakit eh. Hal ni boleh jadi tersungkur di padang mahsyar ni. Terhumban dalam neraka jahanam. Dia semayang tak tinggal. Orang soleh. Orang soleh ni, orang yang bukan semayang saja. Orang yang menenangkan segala hak-hak, termasuk hubungan sesama anak Adam. Barulah dia khabar gembira dengan syurga. Hak semayang saja tak percaya keluarga. Itu tidak dijanjikan dengan syurga tu. Itu tersungkur di padang mahsyar, terhumbang dalam neraka jahanam. Anda takut eh? Seorang muda. Seorang muda. Tak, tapi bini-bini lah senang. Seorang je. Tapi mati je. Tak ada dah pahala sampai kepada kita. Tak ada dah. Tak. Anak cucu tak ada. Ada anak cucu ni untung besar lah sebab kita mati pahala berpanjangan. Untung besar kalau pandai meniaga. Kalau tak pandai meniaga, rugi besar. Kena lari tinggal kampung dah. Sebab apa? Alung mari cari rumah kita. Dan meniaga besar. Modal besar. Meniaga tak pandai. Bankrupt. Lari. Lari kampung dah. Ni. Betul kan? Lah. Kalau pandai meniaga, untung besar. Tak pandai meniaga kot, pahala besar lah. Memanglah anak cucu ni saham akhirah kita. Pahala kita. Kalau pandai buat. Kalau kita tunaikan tanggungjawab. Tak pandai buat. Tak tunaikan tanggungjawab akhir zaman ni pula. Tersungkur di padang mahsyar. Kita ingatkan amal soleh. Semayang cukup. Betul lah. Puasa cukup. Betul lah. Itu kewajipan. Tapi bukan itu saja kewajipan kita. Mana? Kalau duduk seorang, modal kecil. Tak ada dari nak utung dah lah. Mati senyap dah lah. Tak ada dah lah. Waladun salihun yada'ulah tu. Tapi waladun salihun, waladin salihin yada'ulah ni. Anak yang soleh di sini, ay waladin mu'minin. Dia tak pergi pada soleh. Hak dalam tasyahud kita tu. Soleh dalam tasyahud kita ni, hak menunaikan segala hak hubungan dengan Allah dan dengan anak Adam. Hak waladin salihin, ay waladin mu'minin. Janji anak tu beriman. Pahala yang berpanjangan kepada mak ayah dia. Tapi dia banyak buat dosa. Dosa tu dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab nak cari waladin solihin. Soleh yang menunaikan segala hak-hak. Hukum hakam hubungan dengan Allah.
hubungan dengan anak Adam ni susahlah kita pun hidup soleh. Orang kemudian lagi lah susah. Lepas tu anak mana soleh ni? Anak yang beriman, anak yang berakidah, anak yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala iman anak kita, pahala akidah anak kita, pahala tauhid anak kita, pahala sepenuhnya kepada kita mak ayah. Anak kita semayang pula, pahala mak ayah. Anak kita puasa pula, pahala mak ayah. Anak kita buat dosa, dialah tanggung sendiri. Ada ni. Malaikat kalau dosa anak kita buat tu, mari daripada kita. Kita wasiat, kita pesan mana. Kalau ayah mati, mu jangan tinggal ni, mu jangan tinggal kejaan ni. Ni ni. Ni kita berjuang ni, jalanan ni dapat tutup nenek lagi ni. Jangan tinggal aku ke mana pun. Salah jalanan dia tu, jangan tinggal. Ha, kalau kita ikut pesanan dia, teruskan perjuangan yang salah tu, dia, ayah kita akan dapat dosa. Sebab diwasiat suatu benda yang salah. Ada orang gitu, jadilah. Orang tinggal belaka doh, cerdik belaka doh. Mak ayah saya pesan tu jangan tinggal. Sekarang ni hak ayah kamu pesan jangan tinggal tu, lepas-lepas belajar ni, tahu dah betul ke salah? Memang salah tapi ayah pesan. Ha, lagilah kamu kena tinggal sebab ayah kamu pesan. Sebab kalau kamu teruskan juga, kamu berdosa, ayah kamu berdosa. Ha, kalau ayah kamu tidak pesan, kamu teruskan hak salah, kamu je berdosa, ayah kamu tak berdosa. Tapi kalau ayah kamu pesan, lagi kena tinggal cepat. Sebab kalau teruskan, kamu dosa, ayah kamu dosa. Jadi dosa anak ni, kalau hak seumpama tu, barulah dosa tu kena pada mak ayah. Dia lepas ke bumi. Dia pun ambil ni, ranting di dalam atas kubur orang tu, dia pergi pacok atas kubur ayah dia, mak dia. Ada macam orang kata, berdosa ayah dia, dia kata. Apa berdosa? Tu anak dia ambil pokok orang dalam berendam orang tu. Mana boleh hak pokok orang tu? Dosa. Kena siksa ayah dia. Siapa buat salah? Ayah dia ke anak dia? Anak dia buat salah kan? Anak dia lah dosa. Kenapa ayah dia rakubu nak kena? Melainkan kalau ayah dia pesan. Kalau ayah mati nanti, kamu jangan beli pokok kedam mahal RM50. Kamu repih-repih patah-patah dalam berendam orang sudah lah. Dia pesan gitu. Kita pun buat pesanan dia. Dia berdosa. Ni tak ada kena-mengena dengan dia. Kan ada orang kan lepas-lepas bumi dia pergi cari. Kalau pokok tu pokok bukan pokok hak orang, tak apa. Jangan patahkan hak orang tu. Itu dosa tak boleh. Betul lah dosa. Tiba-tiba dia kata, ayah tu akan diseksa oleh Allah. Jangan. Tak ada kena-mengena. Anak yang wasal tu. Sama juga. Kalau anak tu meratak. Dosa ayahmu. Kenapa nak ayah dosa? Meratak tu haram. Yang meratak tu berdosa. Ada kena dengan ayah dia. Kalau ayah dia wasiat, kalau ayah mati, kamu pakak meratak. Macam Cina meratak. Barulah berdosa. Kan ada kan? Dekat upah orang semua menangis kan? Ada. Apabila ayah mati, anak berebut pusaka, berkelahi berebut pusaka, terseksa ayah dah kubur. Kenapa? Dah. Anak berkelahi kerana berebut pusaka, anak yang berdosa. Apa kena dengan ayah? Mereka kalau ayah besar. Lepas ayah mati, adik-beradik, gomong bubuk pusaka. Jangan gitu, gomong. Ada ayah besar gitu. Gila kalau besar gitu. Tak ada orang besar. Tiba-tiba lepas ayah mati, anak berkelahi, berbalah kerana bubuk pusaka. Anak yang berdosa kena dengan apa ngepok dalam kuburnya. Tak ni? Tapi kalau kemaksiatan yang dilakukan oleh anak berpunca dari ibu bapa tidak beri didikan agama, mak ayah ada saham. Ada ni. Kalau mak ayah didikan agama sudah cukup, tapi anak tu dok beramal dengan ilmu, tu dosa dia sendiri. Itulah. Didikan agama yang cukup ni selesai fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Ajar pada anak kita sebelum anak kita balik. Lepas dia balik, dia beramal. Dia tak beramal, dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pasti, kena pastikan pertamanya, anak yang soleh, anak yang beriman. Iman akidah dia kena comel. Itu waladin solihin yaduk mula. Ini wa'ala ibadillahi salihin ni. Soleh di sini, mereka yang menunaikan hak hubungan dengan Allah dan hak hubungan sesama anak Adam. Ashadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Situ ada tasydid juga tu. Tu tasydid idgham. Ashhadu
alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Atau ada tasydid tu? Idgham. Itu bukan tasydid asal. Kalau dia tidak tasydid, dia tak tasydid. Dia baca secara, dia tak tasydid lah. Dia buat izhar gitu je, dia tak tasydid. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Nak buat tak pandang. Dia tak tasydid. Dia tak idgham, dia tak idgham di situ. Panggil muktama, tasyahud di masa nadi sawf. Sebab itu bukan tasydid asal, itu idgham sahaja. Ada ni. Tapi jangan tak idgham pula, idgham lah. Alla ilaha illallah muhammadar rasulullah. Kan tasydid tu kan? Itu bukan tasydid asal, itu idgham. Kalau dia tak baca dengan idgham, pandangan muktama, tasyahud dia masa nadi sawf. Sebab dia tidak menggugurkan satu huruf. Dia tasydid hak asal, dia dua huruf tasydid asalnya ni dak. Ini dibaca dia baca secara izhar. Hak sepatut dia idgham. Ha ni masih lagi sah bacaan tasyahud akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ha ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ha, rukun qauli, wa ala ali sayyidina Muhammad, itu sunat ab'ah. Kemudian tambah sayyidina tu sunat tambah asy-syafi'iyah, sunat tambah hanabilah, sunat tambah hanafiyah, al-malikiyah, ada tak asy-syafi'iyah, hanafiyah, sunat tambah sayyidina, al-malikiyah, hanabilah, tidak sunat tambah sayyidina, tu je. Nak tambah ke tambah? Mulut kita. Tambah pun tambahlah. Tambah, sudahlah. Ada ni. Jadi, ulama pemazhab Syafi'i, ulama pemazhab Hanafi, sunat tambah sayyidina panggil sulukul adab. Dia ada jalanan adab sikit lah. Muhammad, Muhammad, tambahlah sayyidina. Atas jalan alif tiba, ikut betul benar, Nabi Nabi suka kata tak sayyidina? Nabi perintah macam mana? Qulu, kata olehmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada tak sayyidina? Tak ada. Ikut macam Nabi kata, nak tambah-tambah lah. Man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fawardu. Duk tambah, Nabi tak tambah, tak tolak, tak akan diterima. Ha, tu. Dia panggil apa? Jalan itibak, ikut betul benar. Jangan duk tambah-tambah. Ha, ada pun ulama bermazhab Syafi'i, ulama bermazhab Hanafi, alah beradab sikit lah, tambah sayyidina. Lepas tu yang debal Allah. Orang kata tambah sayyidina. Apa dalam azam tak tambah sayyidina? Kan asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa tak tambah sayyidina? Kalau tu imam tambah sayyidina. Kalau tu bila tambah sayyidina, lagu tak jadi. Lagu-lagu kita nak bang tu kan. Tambah asyhadu anna muhammad. Nak buat budak anda. Kata kenapa tak tambah sayyidina pada masa azam? Asyhadu anna muhammadar rasulullah tu. Ashhadu anna sayyidana Muhammadar. Oh, tu lagu-lagu tu bila pula lagi tu. No, lagi lagu dia tu. Tak tahu sayyidina. Oh, tak sudah ketika lah tunya. Nak tambah sudah. Dalam kitab ni pun ada ketika tidak datangkan sayyidina, ni didatangkan sayyidina. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barat ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala, tak ada Sayyidina lupa di sini. Kama salai ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Kama barat ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Dia panggil apa? Selawat Ibrahimiyah. Selawat yang paling afdal. Ini sunat hai'ah. Kemudian degi pula kepada bacaan doa selepas selawat atas Nabi dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma filli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta ya muqallibal qulub sabbin qalbi ala dinika wa ala ta'ati. Doa ni panjang. Doa ni beberapa riwayat hadis yang berbeza. Allahumma fili maqaddam tu hadis lain. Ya muqallibal qulub hadis lain.
Allahumma inni a'udzubika min azabin nar, itu hadis lain. Tapi doa ni diajak kepada kita masa budak-budak lagi. Ingat tak ingat tahu dah doa ni. Maksudnya diajak pada masa budak-budak. Tapi doa ni agak panjang lah. Dia kalau kita tu imam, dia doa panjang. Dia kena ada hak dia untuk berdoa. Jadi kalau nak pilih mana-mana doa ni, paling afdalnya pilih Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fitnatil azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Minta berlindung daripada empat perkara. Ha ni ha paling afdal kalau kita nak pilih antara doa-doa sebelum salam yang datang riwayat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.